Trafik mula sesak dari Plaza Tok Gombak menghala ke Pantai Timur berikutan pertambahan jumlah kenderaan yang melalui kawasan berkenaan. Berdasarkan Twitter Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, trafik turut sesak di susur keluar port di Sen Negeri Sembilan dan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Nilai Negeri Sembilan. Di utara, trafik sesak dari Permatang Pauh ke Plaza Tok Sungai 2 dan arah selatan dari Bukit Tambun ke Bandar Kasia Pulau Pinang. Di selatan, trafik sesak dari Skudai ke Senai terus ke Kulai Johor, Simpang Renggam ke Macap dan Air Hitam ke Yompeng. Johor serta Bangi, Selangor ke Putra, Mahkota terus ke kawasan rehat dan rawat RNR Seremban Negeri Sembilan.